بسم الله الرحمن الرحيم. Misalnya, antum bertemu dengan orang mau masuk Islam, itu jangan cuma begini. Ikuti saya ya. La ilaha illallah, illallah. Terus alhamdulillah sudah jadi Islam. Gak cukup. Harus ada bahasa Indonesianya. Waktu itu ada sore-sore ke kantor, ngobrol sama istri, terus dia, permisi Pak Ustadz, saya pulang dulu. Oh, sudah masuk Islam belum? Ah, belum. Tapi yakin? Yakin. Coba duduk dulu. Tak suruh duduk dia sama istri. Saya bilang gini, kalau Mbak keluar dari ruko ini, ternyata ditabrak di jalan dan mati, berarti matinya masih kafir. Hah? Berarti belum Islam. Oh gitu kah? Iya. Sekarang gini, siapa tahu ketabrak mobil, tapi Mbak sekarang sudah syahadat dulu, berarti matinya dalam keadaan muslim. Mati dalam keadaan muslim, meskipun masih begini, belum berjilbab, belum sholat, gak apa-apa, yang penting mati dalam keadaan muslim. Apalagi Allah tahu ini baru masuk Islam, insya Allah tempat Anda di surga. Oh gitu, gimana? Menurut saya syahadat dulu. Mau gak? Iya, mau. Langsung duduk. Saya bilang istri sama istri saya, pandu dia. Siap ya Mbak, saya pandu ya. Siap ya. Iya. Lalu saya bilang siap-siap, malah takut dia. Kayak mau ngapain begitu. Kalau siap ya, itu kayak mau begitu kan. Lalu saya bilang siap-siap, langsung aja. Nah, baru saya dengerin dia pandu. Indonesianya, Indonesianya haruskah, kata istri saya. Kan dia belum pengalaman, baru kali itu membantu syahadat. Harus ada Indonesianya, apa, supaya dapat ilmunya. Ayo ajarin dia. Asyhadu, asyhadu, sampai Indonesianya selesai, alhamdulillah langsung tumpah air matanya. Berarti saya sekarang muslimah. Iya, muslimah. Saya belum punya jilbab bagaimana? Enggak apa-apa. Yang penting muslimah dulu. Ya. Nah, ambil nomor teleponnya sudah? Sudah. Nanti banyak-banyak belajar agama ya, mampir-mampir di kajian. Nanti kita carikan jilbab ke sini. Terus saya kebetulan saya punya uang zakat, selalu saya ambil, ini uang zakat saya buat orang yang mu'allaf. Ini siapa tahu nanti dimusuhin orang tuanya. Iya, saya sudah kayaknya sudah ketahuan saya ini masuk Islam. Kalau sudah ketahuan kan biasanya dimusuhi, diusir dari rumah dan lain-lain.